Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tips atau tutorial ya, cara melepaskan sukuyur motor yang patah ya pada karburator. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa, yang belum subscribe silakan dulu tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tips ya, cara melepaskan sukuyur yang patah ya. Ini kelihatan, ini untuk pilot jetnya ini sudah patah. Ini untuk dibuka tidak bisa lagi ya. Jadi bagaimana cara melepas sukuyur atau pilot jet yang patah? Ini mungkin belum terlalu parah ya. Jika terlalu parah kita harus menggunakan bor. Oke, untuk triknya ini kita pahat sedikit ya, ujung sini kita pahat sedikit menggunakan obeng min. Ya, ini untuk pemahatannya harus pelan-pelan ya agar tidak patah semua. Kelihatan ya, ini belum mau berputar dia ya. Ini akibat saat membuka pilot jet ini tidak benar-benar ditekan atau tidak benar-benar menggunakan obeng yang ujungnya ini benar-benar bagus ya, maka sebelah dia akan patah ya. Kalau sudah patah kejadiannya ya seperti ini ya. Kalau untuk dibuka sudah sulit ya, karena kendalanya di sini karburatornya ini tidak bisa kita setel, untuk putaran anginnya ini tidak bisa lagi kita setel ya, alias bisa kita bilang error ya. Nah, dia tidak berfungsi lagi untuk setelan ini. Makanya saya ingin mencoba membuka ya, ternyata setelah saya buka dan kelihatan untuk pilot jetnya di sini patah ya. Ini harus butuh kesabaran ya. Kebetulan pula bor saya lagi dipinjam, jadi saya coba mengakali dengan cara pahat pelan-pelan ya. Kelihatan ini sudah jalan ya sedikit. Ya. Sebenarnya untuk membuka sukuyur patah ini enak menggunakan bor ya, diutamakan bornya yang harus bisa bolak-balik ya. Nah, dia tidak putaran searah, bornya harus bisa putar bolak-balik. Nah, kelihatan ini Mas Bro, untuk pilot jetnya itu sudah patah ya. Ini kelihatan bekas saya pahat tadi, ini pun hampir patah juga ya. Kebetulan berapa kali kita pahat dengan secara pelan-pelan,
ini bisa kita keluarkan ya. Lalu ini akan kita gantikan dengan pilot jet yang baru ya. Ini akan kita pasang besok karburatornya, dikarenakan saya tidak memiliki pilot jet ya. Untuk lubang-lubangnya di sini masih aman ya. Cuman kendalanya pilot jet ini tidak bisa lagi kita buka ya, jadi tidak bisa lagi untuk kita lihat lubang dan ukuran yang ada pada pilot jet ini. Oke, saya rasa ini saja trik dari saya malam ini, cara membuka pilot jet yang patah pada karburator ya, atau subwoofer yang patah pada karburator. Oke, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Yang ingin bertanya silakan pada kolom komentar, dan pastikan dulu Anda sudah menekan tombol subscribe-nya. Oke, selamat malam saja, selamat beraktivitas, salam jam service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.